Bupati Pati Haryanto melantik himpunan artis musik keroncong Indonesia Pati masa kepengurusan 2020 sampai 2025 di Pendopo Kabupaten Pati Rabu pagi. Bupati Haryanto mengatakan bahwa di kepengurusan yang baru ini patut disyukuri, sebab musik keroncong merupakan salah satu musik klasik yang tidak semua orang dapat menikmati dan memainkannya. Menurut Bupati, musik keroncong merupakan salah satu bentuk sarana hiburan yang dapat memperpanjang usia, sebab setiap orang dalam hidupnya memang perlu diimbangi dengan hiburan. Pada kepengurusan yang baru, Bupati berpesan agar terus memupuk generasi muda agar tertarik dengan musik keroncong. Ia menegaskan, agar masyarakat jangan mengkonotasikan bahwa musik keroncong itu identik dengan orang yang sudah tua. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita ucapkan selamat pada Pak Ki beserta seluruh jajarannya yang hari ini telah kita kukuhkan kepengurusan HAMKRI, himpunan artis keroncong Indonesia, cabang Kabupaten Pati. Kemudian yang kedua, tentunya adalah kepengurusan ini periode 2020 sampai 2025. Sementara, Ketua HAMKRI Pati Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas perhatian oleh Bupati Pati yang mau memberikan arahan pada HAMKRI untuk dapat terus eksis di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengikuti beberapa ajang maupun perlombaan musik keroncong yang ada. Tim Liputan Cahaya TV.